Halo guys. Gue lagi ada di jalan dari Depok, lagi gerimis nih. Ini di GDC, jalanannya jelek banget. Bandung itu ngempos. Ngempos, gak enak banget, berat. Guling gua CCTV-nya kotor. Saya kemarin coba servis sendiri di rumah. Tapi gua tetap ganti oli gua karena sekalian saya kalau bersihin CCTV doang. Jadi motor berasa stres lagi. Atau stres lagi kalau udah ganti oli kan. Sebenarnya belum lama-lama banget itu oli baru ganti. Tapi kemarin gue ganti sekalian aja. Thank you.
Bandung. Bandung Cibino, Lempe Bore. Ada Tepukanda. Siap jalan jauh lagi nih PTS. Kayaknya ke Bandung enak nih. Bensin gua mabuk sih. Bensin habis, kedip-kedip. Kemarin gua juga servis mesin CVT-nya Vario juga. Punya buku gua Vario tahun 50. Lama tuh kotor juga sih dia. Tapi dia kegantung lagi karena udah gantung lagi dari minggu yang lalu. Nanti gue bakal cobain presinya setelah di bersihin sebidinya Vario tahun 50 itu. Nanti gue bikin videonya. Untuk yang PC yang sini pokoknya enak dibuat CCD-nya, ganti linknya yang sama lagi, press lagi, kayak memudahkan untuk kita bawa jauh nih buat turis. Coba apa-apa sekarang ini udah bisa nih dan gede terus dan jadi mau kemana-mana bingung. Jadi ini motor udah gue pakai kurang lebih hampir 4 tahun. PC Crossmoto ini banyak lah kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang gue alami. Tapi overall gue suka walaupun mungkin lu semua tahu ya, pertama pengguna PCX PC yang pertama ini ya itu berdek berdeknya PC ini memang parah banget kali jadi rasa motor gagal rasa motor ini motor waktu itu setelah gua cek gua ke bengkel ternyata banyak tuh yang punya pengalaman kayak gitu untuk menggunakan PTM. Tanya orang bengkel kan tanya kapas gandanya. Jadi kapas gandanya punya PCX itu pendek dan lubang-lubangnya itu dikit, jadi apa angin dan kotorannya itu nggak stabil lah katanya begitu. Terus dia bilang sarannya ganti kapas gandanya punya PCX ini pakai punya NMAX yang macam apa ya. Karena gue pake motor ini buat harian, jadi ya udah saran dia gue terima. Ganti kapas gandanya pakai punya NMAX dan setelah diganti bener aja gerdaknya hilang. Ternyata penyakitnya itu kapas ganda, gerdaknya hilang, udah dipakai enak. Ya udah sampai sekarang udah hampir 4 tahun kapas gandanya belum pernah gue ganti lagi, masih pakai punyanya NMAX yang udah gue ganti.
dan gak ada masalah gerejek lagi. Nah, ini mungkin buat semua yang masih PTX, kalau PTX yang pertama yang punya penyakit gerejek, kalau tarik dari gua karena itu pengalaman gua, dan di kampus bandanya pakai punya Max. Nah, kalau terus gak ada gerejek lagi, gua ngerti deh kenapa tuh kodak bikin bisa begitu. Overall, gue udah pakai ini 4 tahun dan ya gak ada masalah gerbet lagi. Oke, itu aja video kali ini. Ini karena hujan, gue udahin dulu. Nanti next gue bakal bikin video impression setelah bikin PT Vario 150. Mungkin aja gitu. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, komen kalau ada yang mau ditanyain, terutama buat PTX 150 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.